Hai guys, kita mau ke Malaysia. Ini jam 8. Jam 8 pagi mau naik pesawat dari Malaysia. Overload. Gara-gara barang-barangnya bagasi itu loh cuma 5 kilo. Itu guys, kita lagi di GLIA. Oke mas, sabar dong mas. Oke mas, tips ketika sampai di GLIA. Pipis dulu. Satu, pipis dulu. Dua. Dua, cari petunjuk arah. Cari petunjuk arah. Tiga. Cari sesuai itinerary. Hah? Sesuai tujuannya. Oh ya. Dan jangan lupa makan. Makan. Penting itu. Udah, bye. Saya tak begitu datang. Enggak buka yang sudah kecapean. Malaka. Kota penuh kenangan. Kota yang penuh kenangan. Mana bisnya? Udah tak supiri dewe ae. Sebenarnya kita ada opsi lain sih, naik Grab, tapi kalau dihitung-hitung mendingan naik bis coy. Gimana? Bedanya 30 menit. Lagi makan rujak buah. Rujak buah. Asinan keblok. Asinan. Rujak ini ada. Bukan nol. Ini asinan pencet. Tipis coy, aku heran. Kok bisa ini ngirisnya kayak gini? Moncrot. Apa enggak keiris tangannya ya? Acut pol. Plastiknya baik. No. Rp1. Harganya Rp1. Aku emak aku sih untuk sini nih. Lah kok sih tuku gak gelem? Emak aku nyenek tak kira jambu kemang ngene kok. Akhirnya dapat bis. Menunggu lama. Oke, sampai ketemu di sana.
kamu. Hai, kelabakan dari jualan kita. Ada microwave juga. Wow, keren sekali. Baru pertama kali ini gue ingin hotel ada microwave-nya. Berapa ini harganya ya? 1 juta. Phoenix ini ya. Tidak usah dibuka, Naomi. Harganya 1 juta, nggak tahu, lupa. Apa saya on? Felin, Felin. Nama hotelnya Felin Inn. Felin Inn. Nama hotelnya Felin Phoenix. Phoenix Inn. You fucking idiot. Phoenix Inn, Beko. Enggak nopo. Gitu dulu review hotel kami. Sampai jumpa. Oh, ada sisi negatif, enggak ada lift. Oh iya, satu lagi. Di sini enggak ada lift. Jadi kalau kamu bawa barang banyak, capek. Kayak kita bawa barang banyak, berlumuran keringat. Kamu bakalan capek. Bawa koper sebanyak ini. Jangan bawa koper kayak kita ya. Oke. Okay? Bye. Just hit it, boom, boom!